4.000 itu tidak mudah ya. Seperti itu untuk pengalaman yang lain ya, bisa disilakan ya. Iya Bro Ivan, saya juga jadi ikut belajar juga sama Anda Bro, Bang Ivan ya. Ini saling sapa ya, Bang Tatang Kaya Ban ini, Bang Evan ini dari mana Bang Tat, dari Sunter ya. Bang Tatan Kaya Ban, mantap spot mancingnya, jairnya gede-gede. Oke, tapi kenapa ya Bang Evan ya, kita nggak dikirimin ikan panen, hasil panen Bang Tatan Kaya Ban yang konten kemarin ya? Bisa dijelaskan Bang Tatan, kan bisa dikirim itu ya. Kalau saya baru 4 bulan Mas Yos. Oh jadi, oh gitu ya. Ini Bang Evan sama ya, baru ya, pemula sama persis ya. Saya juga 4 bulan ini ya, baru bikin konten kreator. Ayo teman-teman yang lain ya, kita dukung channel-channel yang lain lebih semangat lagi, biar kita bisa tembus 1.000K dan 4.000K pastinya. Oke, buat teman-teman semua ya, untuk tema kali ini yaitu apa ini, semoga bisa memberi manfaat untuk para konten kreator pemula atau youtuber pemula ya, mengenai tema ini, kenapa video atau konten kita yang pernah diklaim Bro Evan lumayan bro bisa buat hiburan. Oke pasti emang itu hobi ya Bang Tatan, kalau hobi itu ya pasti kita apa itu melaksanainya pasti dengan penuh semangat ya. Oke buat teman-teman semua, diskusi pada malam hari ini yaitu konten video kita yang pernah diklaim hak cipta itu tidak dapat iklan ya, atau gimana. Alhamdulillah Bang Evan sudah bisa memberikan informasinya ya, semoga informasi itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian mengenai tentang like itu dirasa aman ya Bang. Jadi kalau kita memberikan komentar pada channel lain atau konten lain itu, jadi bisa dipastikan aman ya, itu enggak mengandung spam ya atau gimana. Karena kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman ya, kenapa kalau kita memberikan like kita ya, log simbol like itu apakah bisa dianggap spam seperti itu. Karena gini ya, karena subscribe-nya itu selalu hilang atau selalu berkurang seperti itu. Jadi kali ini Bang Ivan sudah menjelaskan ya, buat para konten kreator atau youtuber pemula ya, yang masih butuh Bang Tatan, biar subnya nggak hilang, sering-sering berkunjung channel yang di sub supaya dibalik. Oh gitu ya, ya ya ya, mungkin Bang Tatan apa ya, ini aktivitasnya baru padat jadwalnya, jadi mungkin beliau ini ya butuh waktu dulu ya, mungkin seperti itu ya Bang Tatan ya. Nah itu Bang, dikasih saran dari Bang Evan, Bang Tatan ya, sering-seringlah berkunjung ke channel lain agar shop kita itu bisa kembali. Emang itu sudah saya buktikan seperti itu ya, agar subscribe kita itu bisa kembali ya, pastinya kita bisa mengunjungi apa yang sudah mensubscribe kita, kita tonton video, kita tonton kontennya, kemudian kita kasih like juga, kita kasih komentar ya, biar dapat apa ini, biar dapat mengembalikan subscriber kita. Oke bro ya, terima kasih atas penjelasan dari Bang Tatan Kaya Ban, ada Bang Evan juga, ini Bang Ahson Juwadi cocok. Oke, selamat malam Bang Ahson Juwadi ya. Ini orangnya sudah keluar Bang. Bang Evan, Bang Tatan Kaya Ban sudah mengunjungi ke channelnya Bang Ahson belum? Ayo kunjungi ya, kita segera mensubscribe-nya. Ahmed Sobirin, brengosmu Bang. Ini Ahmed Sobirin jangkrik ya, bodoh. Pedus. Oke ya, terima kasih ya atas penjelasan dari Bang Tatan Kaya Ban, Bang Evan ya, yang sudah memberikan informasi, semoga bisa memberikan manfaat buat sang konten kreator pemula atau youtuber pemula dimanapun Anda berada.
seperti itu Bu ya. Jadi jangan putus semangat ya, kita harus terus berkarya dan jangan pernah menyerah Bro.